Vaksinasi saat ini yang kita jalankan itu vaksin 1, 2, 3 ya kan? Ditambah juga dengan vaksin anak-anak. Vaksin anak-anak yang kita lakukan yang sweeping, yang semestinya pada minggu-minggu sebelumnya sudah kita lakukan secara kolektif melalui sekolahan. Tapi kan dalam pelaksanaan ada beberapa yang tidak lolos screening ya kan? Dan pada saat itu belum siap untuk dilakukan vaksinasi, sehingga kita menjadwalkan pada hari ini. Dan dengan mengingatkan beberapa sasaran yang kemarin gagal dilakukan vaksin. Kalau yang vaksin 1, 2, 3 itu berarti pakainya Astra? Saat ini yang kita gunakan Astra. Kalau untuk yang anak-anak? Yang anak-anak kita masih menggunakan Sinovac. Sinovac ya. Kalau untuk yang ini dok, untuk yang Astra dulu ini ada berapa dosis dok? Dosis yang kita gunakan dosis 1, 2, dan 3 ya, dok. Oh, kuotanya? Kuotanya saat ini kita bisa di stok kami kita bisa 2000. 2000 dok ya? Untuk hari ini saja? Untuk 1 minggu ke depan. Untuk 1 minggu ke depan. Kalau untuk seribuan lah, seribuan ya. Kalau untuk yang ini dok, Sinovac? Sinovac untuk saat ini masih sekitar 150. 150 kuotanya ya. Yeah. Untuk yang hari ini berarti ada batasan nggak dok? Misalkan hari ini tuh yang Astra kuotanya berapa, yang vaksin Sinovac berapa? Tidak ada, kita tidak mematok kuota itu, tapi kita mematok kuota waktu. Kita waktu sampai jam setengah 12. Sampai setengah 12. So, kalau untuk berarti artinya ketika misalkan nanti yang Astra mau selagi masih ada stoknya tetap dilakukan vaksinasi sampai setengah 12. Iya. Begitu juga yang Sinovac ya. Iya. So, kalau untuk tujuan sendiri dengan adanya vaksinasi hari ini dan selanjutnya seperti apa? Iya. Kita vaksinasi tujuannya adalah untuk salah satu kegiatan preventif ya dalam pencegahan COVID-19. Yang alhamdulillah saat ini di Kecamatan Mencukupi sudah mencukupi, walaupun belum maksimal. Dalam artian lansia kita sudah sekitar 80% kecamatan ya. Dari data yang lansia sudah sekitar 79,7% sampai 80% terakhir. Dosis berapa itu? Dosis 1. Dosis 1 nya itu yang di wilayah kerja Puskesmas Mencukupi. Iya. Ada berapa wilayah kerja di sini? Ini ada sekitar 6. 6 wilayah kerja. Mana aja tuh bisa? Desa Jojo, Temulus, Jojo, ya, Mulan Tepus, Gaji Warno, Tenggeres. Tuh, kalau melihat animo masyarakat sendiri seperti apa tuh sejauh itu? Animo masyarakat saat ini untuk kegiatan vaksinasi menurun ya mas ya. Mungkin karena satu COVID-19 ini berbeda dengan Delta, Delta yang sebelumnya ya. Yang kedua kejenuhan masyarakat karena sudah melakukan vaksinasi dan vaksinasi dosis kedua dan harus booster dosis ketiga. Ini juga ada jenuh terhadap apa itu upayanya dari upaya kami tetap melakukan sosialisasi
yang kedua adalah pendekatan secara komunal ya, dalam artian sasaran yang kita jalankan adalah secara kelompok ya. Yang saat ini mungkin dari institusi-institusi ya, institusi-institusi, terus kelompok masyarakat, terus sasaran-sasaran yang mendapatkan bantuan sosial ya kan. Terus juga kita selalu membuka layanan tiap hari, tiap hari kita buka layanan sehingga masyarakat untuk akses, dalam hal akses itu didapat.